cerita yang menarik kerana ada benda-benda seperti, you know, benda-benda subtlety, kemanusiaan, the great scale of people. Dari situ yang kita boleh menilai. Dan macam mana kita nak satu cerita yang bagus, where there is a story, satu story yang kat watak-wataknya ada subliminal ataupun ada bayang-bayangannya yang si baik ke jahat, jahat ke baik, kan? Orang baik pun ada jahat dia, orang jahat pun ada baik dia, in a way, kan? Itu. So Tom Biro is have a very, kita panggil a fine ensemble yang tenang, yang pegang pada naskah. I love it so much. I miss semua on set. To me, yang paling interesting, yang benda yang audience perlu tahu adalah filem Tom Biro ni adalah satu filem yang bukan hanya filem aksi padat, aksi yang padat, tetapi dia punya nilai-nilai spiritual. Kasih sayang kepada ibu bapa, kasih sayang kepada keluarga, kasih sayang kepada alam semula jadi, kasih sayang kepada girlfriend. Anyway, it's about love. Tapi love tu dia berlainan, kan? Dia love pada Tuhan. It's very spiritual. Di dalam dua benda, alam hutan rimba dan alam hutan batu. Complete. So how these two things collide, and how they get together and be a very peace in your world that we living in, gitu.